Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku Ahim YT. Bersama Ahim di sini, dan di video kali ini kita bakalan bermain Clash of Clans lagi, guys ya. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum kita lanjut videonya, yang belum like video ini silahkan di like terlebih dahulu, dan yang belum subscribe channel Ahim YT jangan lupa dibantu subscribe terlebih dahulu, guys ya. Oke, di video Clash of Clans kali ini Ahim bakalan share ke kalian strategi untuk menyelesaikan acara pertempuran kue dengan cepat, teman-teman ya. Nah, untuk menyelesaikan pertempuran kue ini kalian membutuhkan banyak banget elixir cookies, teman-teman ya. Jadi di video kali ini Bahim bakalan kasih tunjuk ke kalian cara cepat untuk mendapatkan elixir cookies. Nah, untuk mendapatkan elixir cookies itu kalian cuman bisa dapat di pertempuran multiplayer, guys ya. Dan nantinya kalau misalnya udah kelar itu kalian bisa mendapatkan ini guys ya, cookies medal, teman-teman ya, yang bisa kalian tukarkan dengan jeng. Kalian bisa lihat sendiri sini guys ya, banyak banget hadiah yang bisa kalian tukarkan, teman-teman. Jadi saran saya di sini yang paling penting yang bisa kalian tukarkan itu ini, teman-teman ya, sarung tinju raksasa. Nah, ini kayaknya cuman satu kali doang bisa didapat guys ya, cuman di event ini. Jadi kemungkinan di selesai event ini nggak bisa kalian dapatkan, jadi saran saya mending beli ini daripada skin raja ini ya. Soalnya untuk skin mungkin nggak terlalu ngaruh guys ya, nggak ada damage. Cuman kalau yang ini merupakan salah satu gear di hero guys ya, yang cukup langka guys ya, karena cuman ada di event ini. Jadi saran saya kalian beli ini aja, sisanya kalian terserah mau beli apaan guys ya. Soalnya kalau kalian bermain free to play guys ya, nggak beli ini tiket, itu kalian cuman bisa dapat salah satunya ini aja guys ya. Kalau nggak dapat sarung tangan ya skin, teman-teman. Jadi kalian bisa pilih salah satunya aja. Kecuali kalau kalian sultan pengen beli tiket, ya udah, kalian bisa dapat dua-duanya, kocak ya kan. Nah, oke, bagaimana caranya? Tonton video ini terus sampai habis. Oke, sih, untuk caranya teman, yang paling pertama yang mesti kalian lakukan adalah ya pastinya kalian harus boost dulu ini guys ya, barak kalian, teman-teman ya. Nah, kalian bisa pakai barang sihir ataupun kalian bisa pakai gem saja. Oke, kalau kalian punya barang sihir ya pakai aja barang sihirnya. Ini gunanya untuk mempercepat jadinya pasukan kalian sama spell kalian guys ya, sama ngeboost juga hero kalian biar cepet bangkit kalau misalnya mati, teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya yang mesti kalian lakukan adalah kalian buat drop seperti ini, teman-teman ya. Kalau misalnya Ram Rider kalian udah kebuka, kalian bisa pakai Ram Rider guys ya. Soalnya untuk event kali ini, teman-teman ya, itu kebanyakan elixir cookies itu disimpan di pertahanan guys ya. Jadi usahakan kalian bisa bawa pasukan yang mengincar pertahanan terlebih dahulu guys ya, seperti Ram Rider ini. Kalau misalnya kalian belum kebuka Ram Ridernya, kalian bisa pakai Hawk Rider guys ya, seperti itu. Jadi kalau udah kebuka Ram Ridernya, kalian ganti ke Ram Rider. Terus untuk mantranya di sini kalian bisa bawa 9 spell petir dan 2 spell gempa. Nah, ini gunanya nanti untuk menghancurkan defense-nya guys ya. Kalau misalnya defense-nya berada di tengah ya. Jadi kalau misalnya defense-nya ada di tengah, kalian bisa hancurkan pakai spell petir sama spell gempa guys ya. Kalau misalnya nggak bisa diakses sama Ram Rider. Terus untuk isi clan kastilnya di sini kalian bisa bawa 7 Hawk Rider, 2 free spell, dan untuk mesinnya pakai lock launcher aja guys ya, seperti itu. Tapi terserah kalian sih mau pakai apa, soalnya ini nantinya nggak kepake juga sih sebenarnya. Soalnya kita bakalan speed run aja. Seperti itu guys ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita coba serang aja langsung di multiplayer guys ya. Let's go. Oke. Yang pertama kalian bisa cari base yang ini guys ya, yang defense-nya yang menyimpan elixir cookies itu yang pada di pinggir-pinggir semua ya. Kalau di tengah agak susah, teman-teman ya. Kayak ini, bentar kita lihat dulu, ini pada di pinggir-pinggir semua ya. Jadi kalian bisa culik aja seperti itu. Nah, untuk yang ini guys ya, soalnya agak di tengah, kalian bisa hancurkan pakai 2 spell petir aja ya. Untuk air sweeper itu sangat mudah, teman-teman ya. Kayak gini. Set. Enggak cukup kocak ya, tambah 1. Oke, kayak gitu, teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk yang di pinggir sini kalian bisa pakai Ram Rider aja, teman-teman. Set kayak gini. Oke, kurang guys, tambah 1. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya di sini lagi bomb tower guys ya. Kalian bisa turunin 2 kayak gini. Soalnya agak di dalam. Oke, tambahin 2 lagi. Kocak ya kan, malah kasih dulu. Oke, nice. Sangat mudah sekali, langsung menyerah aja guys ya.
lumayan kalian bisa dapatkan 450 elixir cookies teman-teman ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kayak gitu aja, jangan lupa bikin spell teman-teman ya. Oke. Ada lagi tuh Ram Rider. Oke, kayak gitu aja teman-teman. Kalian bisa spam kayak gitu, langsung kita cari lagi guys ya. Ya elah kocak guys. Maintenance break. Iya elah. Oke, kita lanjut sampai selesai maintenance break dulu ya. A few moments later. Oke, saya kita lanjut lagi teman-teman. Sorry tadi maintenance break kocak ya kan. 30 menit pula. Lama banget ya. Oke. Lanjut lagi guys ya. Jangan lupa seperti biasa ya kan, kita lanjutkan lagi bus kita tadi ya. Bus baraknya soalnya tadi maintenance break ke pause guys ya. Kita lanjut lagi. Oke, next kita cari lagi guys. Ya elah. Masih nunggu 2 menit kocak ya kan. Oke, sabar dulu guys ya. Kita skip untuk 2 menit ke depan guys ya. Let's go. Nah, oke, 3 2 1. Oke, langsung kita cari lagi guys ya. Oke, nah untuk serangan selanjutnya kita bakalan coba hancurin yang ini ya. 150 150 450 ya. Benar kah? Oh ya, oke. Tegaskan aja, kita serang ini aja teman-teman ya. Pertama-tama kita turunin aja Ram Rider kayak gini guys ya, untuk menculik kocak di CC-nya kan. Udah amat isi CC guys. Kita hancur ini dulu. Ini pakai petir aja guys ya, lama kocak ya kan. Ngumpah dulu. Terus ini dua. Soalnya agak di tengah dia guys ya. Ini juga gempa aja. Terus petir deng, 1 2. Eh kurang satu guys. Set. Oke, nice. Terus ini kita petirin aja guys. Oke, mantap ya. Kayak gitu aja teman-teman ya. Jeng 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 jeng. Oke, mendapat 450 lagi guys ya. Oke lah. Seperti itu teman-teman ya. Caranya jangan lupa bikin lagi teman-teman ya. Mantranya tadi kebanyakan pakai petir kita. Oke. Terus kita bikin Ram Rider lagi. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, nah kekurangannya kalau pakai strategi ini ya, trofi kalian bakalan ancur-ancuran guys ya turunnya. Oke, kita cari lagi teman-teman. Nah, ini agak susah teman-teman ya, soalnya ada warden di sana, terus pada di tengah-tengah semua ya. Udah, skip aja teman-teman. Cari yang dibikin-bikin aja, cari yang mudah aja guys ya. Jangan cari yang sulit. Ini agak sulit guys. Bisa sih sebenarnya. Oke, kita hajar ini aja ya. Ini pinggir, ini juga lumayan di pinggir lah. Oke lah, ini bisa sih. Kita turunin Ram Rider sini. Eh, malah yang itu. Itu aja dua di situ, sini juga dua. Ini kasih petir aja, guys. Oke ya. Aman ya. Habis ya. Eh, masih ada ini. Besar tower-nya belum hancur. Kasih dua aja. Oke. Kita enak aja langsung kayak gitu. Oke, dapat 450 lagi, guys. Oke, lanjut lagi. Jangan lupa bikin mantra, guys. Oke. Ram Rider juga, jangan lupa. Oke, kayak gitu aja, guys ya. Sebisa mungkin kalian kalau bisa jangan terlalu sering pakai petir, guys ya. Soalnya petir itu lama banget jadinya, teman-teman ya. Ketimbang Ram Rider, Ram Rider itu cepet banget jadinya, teman-teman. Oke. Oke, ini di pinggir-pinggir semua ya. Oke, aman. 1 2. Kayaknya cukup 1 2. 2 aja kayak. 2 kayak gitu, 2 lagi kayak gini. Oke. Air defense mantap. Dapat lagi, Bung. Oke. Kita end aja dan dapat 450 lagi, guys. Ini kita lihat dulu, guys. Udah kelar kah? Oke, satu lagi kocak ya kan. Kayaknya kurang dari 30 menit ya. Oh, tadi ini guys. Apa sih namanya? Udah kegas duluan tadi, udah hampir setengah tadi ya. Baru kita mulai. Oke, nggak apa-apa.
Tapi ini cukup lumayan worth it guys ya, buat kalian yang pengen nyelesain dengan cepat teman. Tuh, juga pada di pinggir. Sedah. Selanya ditumpuk di situ guys. Jangan diserang guys, lewat sini aja. Dapatkah? Dapat di situ tadi ya. Ini kayaknya agak boros pasukan nih gara-gara. Oke, dapat ya tadi ya. Oke, dapat teman. Nice. Oke, terakhir dan sudah selesai teman-teman. Mantap sekali guys ya. Ini langsung bisa kita beli guys ya, sarung tangan tinju raksasanya, dan bam, selesai teman-teman ya, dengan sangat cepat teman-teman. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini teman. Semoga cara ini bisa membantu kalian untuk menyelesaikan ini ya, acara pertemuan kue untuk tahun ini. Nah, jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like video ini, bantu share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa bantu subscribe channel AhimYT biar Bahim tambah semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bahim pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.